Pada hari ini kami komunitas Seneka Kota Binjai yang mana juga bekerja sama dengan Binjai berdiskusi dan bersama pada hari ini di Kamis tanggal 29 Desember tahun 24 tahun ini ada sebuah kegiatan bakti sosial yang mana ada kegiatan sunat masal 60 orang anak yatim dan beberapa dan juga sekaligus memberikan bantuan kepada kaum duafa 100 paket sembako dan mudah-mudahan kegiatan ini berkah buat kita semua khususnya di Kota Binjai ini dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan aman lancar. Ya, memilih Kota Binjai hari ini tersalah menjadi aksi sosial kenapa Pak? Karena kebetulan juga di hari ini sekolah dan juga banyak saudara kita kaum duafa yang anaknya sudah sekolah tapi berat biaya untuk menggunakannya. Dan tadi kita lihat bersama banyak ada pekerjaannya yang tuang air untuk mereka makan kambing ya. Jadi dengan diadakannya kegiatan sunat masal ini sangat membantu bagi keluarga yang terlalu. Kegiatan sedekah Jumat besok masih ada beberapa kabupaten kota sampai kecamatan dan desa 30 ya ada Baju Bara di SNK Tebing dan lain sebagainya. Harapan Bapak apa ini Pak dari aksi sosial yang dilakukan dari setiap tempat kemudian setiap harinya ini oleh komunitas sedekah Jumat Pak supaya masyarakat bisa mengantarkannya? Harapan kami kepada saudara kita yang mempunyai kemampuan membantu kaum duafa dan anak yatim berkurang semakin banyak lah donatur yang memperhatikan apalagi di saat ini kita tahu bersama dengan cuaca yang kurang baik ini banyak saudara kita kaum duafa yang berat untuk mencari sumber nasi aja berat karena hujan terus kan jadi di tengah kaki lima bagaimana dia mau dapat uang dengan cuaca begini mulai menjual es misalnya mungkin di saat hujan esnya laku. Pesan harapan Bapak juga kepada penerima bantuan apa ini Pak? Ya, harapan kami ke penerima bantuan, mohon kami didoakan. Khususnya KSJ dan juga masyarakat Binjai, doa bersama dan masyarakat kita di Kota Binjai ini dapat menjalankan kegiatan sehari-hari yang baik dan kemudian juga alam dapat terjaga.